Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dokter Aldin dia semua ya. Ini tadi kalian udah lihat ya. Ini kita sudah masak martabak mie bumbu rendang ya. Karena yang jual rendang jadi pengen bumbu rendang ya. Jadi kita tidak pakai lagi bumbu mie teman-teman ya. Tidak pakai bumbu mie. Jadi kita coba ya teman-teman ya. Nah, kita masak tadi ya. Kita potong dulu ya. Kita potong. Nah, saya lihat ya. Potong dulu. Oke, kita potong dulu ya. Coba ya, kita coba makannya ya. Oke. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya martabak mie bumbu rendang ala Pak Dokter Yadi Nuja. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Jadi teman-teman kita nggak pakai bumbu mie lagi ya, hanya bumbu rendang yang sudah kita tadi ya. Karena sana juga ada garamnya juga ya. Menu baru kami ya. Ini boleh dicoba teman-teman ya. Ini ada daging sebagian teman-teman ya, masih ada dagingnya juga. Tapi dagingnya ada suwir-suwir teman-teman ya, dagingnya ada suwir-suwir dicampur. Jadinya martabak mie bumbu rendang ala Pak Dokter. Mantul teman-teman. Lagi ya. Bumbunya terasa ya. Jadi garam sudah ada juga dapat dari bumbu rendangnya. Tambah lagi ya. Coba sedikit. Jadi warnanya agak coklat teman-teman karena memang ada warna dari bumbu rendangnya ya. Jadi yang bosan pakai martabak mie biasa boleh coba ya. Nanti martabak mie bakal rasa bumbu rendang. Mantul. Jadi teman-teman bisa coba nanti di rumah ya. Martabak mie bumbu rendang. Tadi mie goreng ya, tapi direbus itu tadi ya. Jadi tidak pakai bumbu yang lain lagi, hanya bumbu rendang saja. Nanti saya akan coba. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.